Tak nak ambil vaksin, kau punya masalah lah tanggungjawab kau. Tapi jangan hasut orang. Jangan cerita, oh ini dajjal, ni fitnah. Tindakan pendakwah PU Amin berkongsi salinan sijil vaksin zaman kerajaan Uthmaniyah sekitar tahun 1900 Masihi memberi gambaran tentang pentingnya pengambilan bahan pelali bagi membendung penularan wabak. Namun ada pula golongan yang kurang senang dengan perkongsian itu kerana menyifatkan adalah tidak adil untuk menyamakan vaksin di zaman Uthmaniyah dengan vaksin COVID-19 pada ketika ini. Enggan melenting, PU Amin menjelaskan tentang perkongsian berkenaan untuk renungan bersama. Kalau kita nak kata sama tak sama, sebenarnya zaman Uthmaniyah, zaman kegemilangan Islam dahulu lebih moden kehadapan daripada kita. Kan hari ini kita tak mampu nak mencetak gunung ganang menjadi batu. Menggunakan tangan kita, kita banyak guna mesin. Tapi zaman-zaman tamadun Rom, zaman-zaman tamadun purba yang kita kata purba tu, diorang lebih kehadapan. Kalau kisah-kisah para nabi pun diorang boleh mencetak, diorang boleh membentuk gunung ganang menjadi empangan, menjadi istana. Kan teknologi diorang pada ketika itu lebih hebat berbanding dengan teknologi kita, kan. Jadi nak kata, kita nak kata zaman itu lama dan tak boleh dibandingkan dengan zaman ini, sebenarnya salah. Sebenarnya setiap kemajuan dan kehebatan satu-satu zaman itu, itulah yang dipegang oleh zaman tersebut. Kalau tengok pada post yang saya bawa tu, saya nak menunjukkan bahawa sebenarnya pengambilan vaksin atau perawatan mencegah wabak menggunakan vaksin telah diamalkan 100 tahun yang lepas lah, maknanya 1900 tahun 1900, dan sebelum itu pun penciptaan vaksin telah wujud. Dan sebenarnya anti vaksin ataupun yang ragu-ragu dengan vaksin ini, sebenarnya kita kesian sebab orang terpengaruh dan banyak mendengar kisah-kisah BTBT yang tak tepat, daripada contohnya orang yang tafsir mimpi, kan, yang baru ni yang kena tangkap, ataupun daripada sebaran-sebaran forward-forward daripada WhatsApp-WhatsApp yang itu juga tidak ada asas. Dan apa yang kita boleh kata, setiap daripada sesuatu yang dibongkarkan, mereka hujah dengan hujah perubatan sedangkan mereka tidak ada kelayakan. Dan sebenarnya ada yang kata kalau kita ambil vaksin, kita menolak makanan sunnah. Tak juga, saya sendiri makan makanan sunnah, makan madu, makan sauda, minum apa ni, minyak zaitun, amal ke minyak zaitun, dan kita juga mengambil vaksin. Jadi ini satu perkara yang, ini hak lah, hak saya untuk bercerita tentang manfaat vaksin. Saya tak kata vaksin tu menyembuhkan, yang sembuhkan Allah, tapi kita bercerita tentang manfaat vaksin tu hak kita lah. Seperti mana dia ada hak, mereka ada hak untuk menceritakan dan menyebarluaskan tentang daruratnya vaksin, kita pun ada hak untuk bercerita tentang ada manfaat vaksin. Menurut PU Amin lagi, vaksin sememangnya bukan jaminan agar seseorang itu tidak akan dijangkiti COVID-19. Namun, ia sebenarnya sebagai salah satu jalan atau ikhtiar agar kita dijauhi daripada wabak maut itu. Setiap benda ada keraguan. Kita naik motor ada keraguan. Maksudnya, setiap benda yang berlaku dalam hidup kita ni ada kebarangkalian. Yang itu yang kita sebutkan sebagai keraguan lah. Kebarangkalian kita menaiki motor, motor boleh rosak tepi jalan, kita boleh aksiden tanpa kita melanggar satu objek, tapi objek yang datang kepada kita. Nak sebut pasal vaksin ini meragukan, itu juga tak boleh menjadi asas lah. Sebab pertamanya, kita nak bagi faham kepada golongan masyarakat kat luar sana, vaksin ini diamalkan. Aku nak sebut pasal sejarah ke apa semua dah bagi tahu dah. Cuma kita melihat pedoman di akhir zaman ini yang digunakan oleh para ulama, Imam Sudais, Imam Mekah, yang menjadi imam di hadapan Kaabah, kan. Takkan kita nak kata oh dia pun antara ahli Freemason kerana menyuntik vaksin. Sheikh bin Bayyah, ulama besar di Timur Tengah pun menyuntik vaksin. Para ulama seluruh dunia, hatta di tempat kita, Ustaz Wadi Anwar yang banyak cerita pasal fitnah dajjal pun mengambil vaksin. Jadi kita bukan cerita pasal penunggang vaksin. Dulu cerita pasal agama, penunggang agama, ni sekarang penunggang vaksin. Sebenarnya setiap benda ada was-was, ada keraguan dia. Tetapi kita memilih yang lebih yakin, yang lebih yakin kerana bukan keputusan kita, keputusan para ulama. Semua benda memerlukan daripada pandangan orang sekeliling. Oh, sampai vaksin kata jangan ambil pandangan dan nasihat orang lain. Kita tentukan untuk diri kita. Ini satu kata-kata yang tak cerdik lah. Jadi kita nak sebut pada seluruh anti vaksin ataupun orang yang masih lagi berfikir-fikir tentang vaksin, kalau anda tak nak ambil vaksin, tolong jangan hasut orang lain. Itu je. Tak nak ambil vaksin, kau punya masalah lah tanggungjawab kau. Tapi jangan hasut orang. Jangan cerita, oh ini dajjal, ni fitnah, ini akhir zaman, kita ditipu, kita... Jangan meragukan orang lain, jangan menguas-uaskan orang lain. Sebab kita dalam majoriti hari ini, 68% dah dapat suntikan lengkap 2 dos.
Kalau kita melambat dan melembabkan proses ni, habislah orang lain kan. Problem lah. Kita sebut tawakal dan ikhtiar ini tanggungjawab kita sebagai seorang manusia. Selepas kita berusaha melawan, datang satu idea, pandangan daripada pakar dan ulama untuk kita jadikan sebagai ubat. Vaksin kita jadikan sebagai penawar. Dia bukan boleh mencegah 100%, tetapi sebagai pelindung kita di waktu ini. Mungkin akan datang, kalau kena cocok sekali lagi, kena cocok lagi lah. Kalau kena makan ubat ini, kena makan ubat inilah. Sebab kita diminta oleh Allah untuk kekal sihat. Ajal dan kematian kita akan datang pada bila-bila masa. Jadi ini yang kita nak sebutkan. Sebab itu tak ada siapa yang pihak berautoriti. Sekarang kita bercakap pihak berautoriti, JAKIM, bahagian hub halal, bahagian pengkajian ubat-ubatan halal haram. Tak ada siapa yang mengatakan ada benda-benda yang haram. Kalau ada pun, ia datang daripada persepsi ataupun pandangan-pandangan pihak-pihak tertentu yang di luar daripada pihak berautoriti, yang mereka diberikan hak kebebasan untuk bercakap. Mereka boleh bercakap je lah. Tapi tak ada siapa boleh mengatakan haram. Maka tuduhan mengatakan Piyu Amin menyuruh ataupun menasihati untuk bertawakal dan berikhtiar dengan benda haram tertolak, ternafi. Sebab apa tertolak dan ternafi? Sebab tak ada siapa yang boleh mengesahkan unsur kandungan dalam vaksin itu haram. Jadi ini kita kena faham sama-sama lah. Jadi moga-moga dapatlah yang Ustaz menyampaikan apa yang baik daripada saya kepada masyarakat. Orang nak marah-marah lah kan, sebab memang anti vaksin ni dia tunggu point ni, dia tunggu masa je bila nak serang. Kira daripada golongan selebriti ke, golongan orang awam ke kan, dia seronok sebab dia ada pengikut yang ada pengaruh yang besar. Dia ada influencer yang pengaruh besar dalam media sosial Instagram, Facebook. Saya pun tak tahu nama siapa lah, tapi mereka ada, mereka hasut lah.